Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Amang Uboy. Hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi atau memberikan kabar tentang aktivitas petani kami. Sebelum saya memberikan informasi buat teman-teman, saya berterima kasih dulu kepada kalian yang sudah menonton video-video saya, yang sudah mensubscribe channel saya Amang Uboy. Saya doakan mudah-mudahan kalian selalu diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki, dan dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya lanjutkan aktivitas pertanian kami ini. Nah, alhamdulillah kami kemarin membeli bibit padi di daerah Anjir, yaitu sebuah daerah atau kampung sentral pertanian yang ada di Baritokwala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami memakan waktu perjalanan yang cukup jauh, sekitar 38 km dengan beban berat yang lumayan, jadi sangat penuh perjuangan untuk membawa bibit padi ini ke kampung kami. Alhamdulillah. Nah, sekarang kami setelah mendapatkan bibit padi, lakukan penanaman bibit padi, atau dalam bahasa Banjar itu adalah balacak. Itu artinya menanam bibit padi di area sawah, tapi dalam beberapa kolom atau baris. Sawah ini adalah sawah pertama milik orang tua kami yang berada di lokasi Kampung Manarap Lama, Desa Dil 3, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mengapa kami membeli bibit padi yang sudah besar ini atau yang sudah siap? Karena bibit padi kami kemarin tenggelam. Kami menanam bibit padi, benih padi, tapi bibit padi itu terlalu kecil dan pendek. Jadi jika ditanam di bibit padi di sawah kami yang berair ini, itu akan tenggelam. Jadi kami mencari atau membeli bibit padi yang sudah jadi. Karena di kampung ini para petani juga mereka semua membeli bibit padi di tempat-tempat lain, karena mereka juga bibit padinya tidak bisa untuk dipaksakan ditanam di sawah mereka yang penuh air ini. Kemarin kami beli bibit padinya itu berjenis Karang Dukuh, salah satu padi unggulan yang ada di Kalimantan Selatan. Itu termasuk nantinya menjadi beras yang sangat bagus untuk dimakan. Memang berbagai macam jenis padi yang ditanam oleh masyarakat Banjar, salah satunya ini adalah Karang Dukuh. Kemarin kami bibit padi kami itu berjenis Siam Rukut. Nah, sekarang karena bibit padi kami kemarin tenggelam, jadi kami membeli bibit padi yang ada yang berjenis Karang Dukuh atau Siam Karang Dukuh. Belacak atau bertanam bibit padi ini yang di area sawah kami ini, sesudah belacak ini kami nantinya akan menunggu lagi mungkin sekitar 3 bulanan untuk bertanam atau bercocok tanam yang lebih besar di area untuk keseluruhan sawah. Itu mungkin nanti bulan sesudah bulan Ramadan atau bulan puasa. Kami juga mengikuti para petani yang ada di kampung-kampung ini maupun di daerah lain. Jadi perputaran pertaniannya itu memang harus normal sesuai dengan waktu dan cuaca yang ada di daerah kami. Jadi kami memang harus mengikuti alur sistem pertanian di daerah kami ini. Jadi jika kami menanam sekarang atau belacak sekarang, jadi kami nantinya bisa juga mengikuti untuk bercocok tanam secara luas, menyesuaikan dengan waktu petani-petani lain yang di daerah lain juga. Jadi kami juga nanti sistemnya menyamakan waktu panen. Jadi nanti mungkin di daerah lain panen duluan, kami mungkin dalam beberapa minggu juga akan panen padi. Nah, sampai di sini saya memberikan sedikit informasi atau kabar tentang aktivitas petani kami. Buat teman-teman atau sahabat-sahabat petani, teruskan saja nonton bagaimana kelanjutan dari aktivitas bertanam kami ini.
Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, Among Boy, buruan di subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa menonton video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kasih komentarnya, saran dan kritiknya supaya channel saya ini bisa berkembang lagi. Di sini dulu, salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.